PT Sharp Elektronik Indonesia membuka program Sharp Class di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Mambaul Ulum Bata-Bata Pelengaan Kabupaten Pamekasan. Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara PT Sharp Elektronik Indonesia bersama SMK Mambaul Ulum Bata-Bata yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU yang digelar di halaman SMK swasta yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Usai penandatanganan MOU, acara tersebut dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta pengguntingan pita sebagai simbol bahwa kegiatan kerjasama dari kedua belah pihak telah resmi dilakukan. Menurut Customer Satisfaction Division General Manager PT Sharp Elektronik Indonesia, Ronald R. Huawei, kerjasama ini merupakan kesempatan pertama bagi Sharp di Madura, yang sekaligus menjadi sekolah ke-20 yang menjalin kerjasama antara Sharp dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Ronald menambahkan, saat ini perseroan yang bergerak di bidang elektronik sudah memasuki usia 50 tahun di Indonesia. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari adanya dukungan masyarakat Indonesia yang termasuk di dalamnya Civitas Akademika SMKS Mambaul Ulum Bata-Bata. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pamekasan, sebab dengan adanya dukungan dari masyarakat dan juga SMK Mambaul Ulum Bata-Bata yang sudah memberikan kepercayaan kepada PT Sharp Elektronik Indonesia untuk menjalin kerjasama. Kebutuhan di kedua sisi, artinya kebutuhan dari Sharp untuk mengapresiasi support dan selama ini diberikan oleh masyarakat, termasuk di Pamekasan, dan kedua adanya kelas audio video di sini yang memberi kesempatan kami untuk bersiasat. Di Madura ini yang pertama, kalau untuk di seluruh Indonesia, kita ini sekolah yang ke-20. Minggu depan kami akan tutup yang di Banjarmasin, karena yang di Banjarmasin sudah berjalan dan minggu depan akan selesai. Kemudian kita lanjut ke sini 2 bulan. Setelah selesai di sini 2 bulan, saya akan ke Palu, Sulawesi, karena di sini kita akan melakukan kelas yang sama. Sementara Kepala SMK Muba, HDI Effendi, di sela-sela sambutannya mengatakan, pihaknya juga menyampaikan ungkapan terima kasih yang telah mendapatkan kepercayaan dari perusahaan sekelas Sharp. Hal ini tentunya akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi di sekolah yang dipimpinnya. Kendati demikian, di lembaga SMKS Muba ini juga terdapat jurusan dalam program pembelajaran video visual, sehingga cukup sinergi dengan visi dan misi yang digagas PT Sharp Indonesia. Dengan demikian, HDI Effendi, Kepala SMK Muba, berharap kerjasama tersebut nantinya terus berkesinambungan, karena melalui kerjasama ini tentunya ada harapan bagi para siswa ketika lulus dari sekolah, yang sekalipun saat ini banyak alumni dari SMKS Muba yang sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Dalam proses penandatanganan tersebut, tampak hadir jajaran petinggi PT Sharp Elektronik Indonesia serta jajaran pengelola SMK Muba, termasuk undangan dari Disdik Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans, perwakilan SMK Darul Ulum Banyuanyar, serta para undangan lainnya. Bahkan dalam kesempatan itu pula, Customer Satisfaction Division General Manager PT Sharp Elektronik Indonesia beserta jajarannya berkesempatan melihat langsung kegiatan siswa ruang kelas SMKS Mambaul Ulum Bata-Bata. Muhammad Suhri, CTV.